Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, mengenai kisah asmara dari aktris cantik Natasha Wilona, memang hingga saat ini masih menjadi sorotan. Terlebih ya guys, akhir-akhir ini publik pun sempat dibuat heboh mengenai kedekatannya dengan Melvin Tenggara yang mendapatkan banyak respon positif dari para warganet. Namun ya guys, seperti yang sudah kita ketahui bahwa baru-baru ini banyak netizen yang menganggap jika Melvin Tenggara sudah memberikan harapan palsu bagi mereka dan juga Natasha Wilona. Di mana ya guys, yang semula Melvin Tenggara disebut-sebut dengan sengaja mengikuti akun Instagram Natasha Wilona dan kerap menyukai postingan yang Wilona unggah, hingga pada akhirnya keduanya pun sempat bertemu dan membuat konten bersama. Dan hal tersebut pun ya guys, diyakini oleh para warganet itu semua karena Melvin Tenggara sudah menaruh rasa terhadap Natasha Wilona. Yang hal tersebut ya guys, tentunya membuat angan-angan para penggemar yang mendukung hubungan mereka semakin tinggi, mengenai mereka pun sempat merasa yakin jika Melvin diharapkan bisa menjadi pendamping sejati bagi seorang Natasha Wilona ya guys. Dan selama beberapa waktu, kisah soal hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara tersebut selalu diperbincangkan dan disoroti masyarakat, tak terkecuali oleh awak media. Nah guys, namun saat ini ceritanya rupanya sungguh berbeda ya guys. Dimana seiring dengan rumor kedekatan Melvin Tenggara dengan seorang selebgram akhirnya mencuat ke publik, pada saat itu pun kisah hubungan asmara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara pun seakan perlahan mulai meredup. Terlebih lagi ya guys, kini para warganet pun kembali menyoroti perilaku Melvin Tenggara yang diketahui bahwa akhir-akhir ini dirinya sudah jarang terlihat, bahkan hampir tidak pernah menyukai postingan Wilona di Instagramnya setelah dirinya kedapatan jalan bareng bersama seorang selebgram. Yang hal tersebut ya guys, sontak membuat para netizen pun bertanya-tanya dan menyayangkan mengenai apakah alasan Melvin yang kini seakan mulai menjaga jarak dan merenggangkan komunikasinya dengan pesinetron cantik tersebut. Padahal ya guys, sudah diketahui bahwa sebelumnya justru Melvin Tenggara lah yang mengikuti Instagram Natasha Wilona terlebih dahulu, hingga sering kedapatan menyukai apapun yang diunggah oleh Wilona di Instagramnya, hingga pada akhirnya Wilona pun menfollow back Instagram Melvin. Dan warganet pun banyak yang berspekulasi ya guys, bahwa perilaku aneh Melvin akhir-akhir ini itu ada hubungannya dengan isu kedekatannya dengan selebgram tersebut. Apa benar begitu ya guys? Nah guys, memang ya, dengan kehebohan yang dilakukan oleh Melvin Tenggara dan selebgram tersebut sempat membuat penggemar dibuat kecewa. Tapi kembali lagi ya guys, netizen pun sangat menyadari betul bahwa apapun semua yang dilakukan oleh Melvin Tenggara
itu merupakan hak Melvin sendiri. Namun netizen pun mengaku ya guys, jika hal tersebut jangan sampai meregangkan hubungan komunikasi antara dirinya dan juga Wilona yang disebut-sebut hanya sebatas teman. Dan netizen pun berharap ya guys, dengan siapapun pilihan Melvin, itu tidak menjadikan hubungan pertemanannya bersama Wilona yang kini sudah mulai terjalin dengan baik justru menjadi berantakan ya guys. Apalagi ya guys, Natasha Wilona pun sebetulnya santai-santai saja dan tak pernah berkomentar ataupun merespon, terlebih jika harus mempermasalahkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Melvin Tenggara. Ya memang ya guys, kita pun tak pernah tahu kenapa Melvin bisa berbuat seperti itu. Dimana setelah kemarin ya guys, Melvin Tenggara sudah berhasil membuat fans Melvin Wilona dibuat patah hati massal. Kini, Melvin pun berulah lagi ya guys, dengan dirinya yang jarang menyukai postingan Wilona dan justru lebih getol menyukai postingan tetangga sebelah ya guys. Ya, namun kembali ya guys, mengenai apapun keputusan yang Melvin ambil, kita sebagai penggemar dari Natasha Wilona seharusnya tak usah memperdulikannya ya guys. Toh, Baby Willow sampai saat ini baik-baik saja dan tidak ada niatan untuk memutuskan komunikasi ataupun merenggangkan pertemanan dengan siapapun termasuk dengan Melvin Tenggara. Dimana kita pun semua tahu ya guys, Natasha Wilona merupakan sosok yang selalu ramah dan welcome kepada siapapun yang ingin menjalin pertemanan dengan dirinya ya guys. Ya pokoknya kita salut sekali ya guys dengan sikap santai Wilona yang tak pernah mencari masalah dengan siapapun, sekalipun meski orang tersebut sudah mengecewakan Natasha Wilona ya guys. Sukses terus dan bahagia selalu ya Baby Willow. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat lainnya dari channel ini. Terima kasih.